Ini sekarang kita nak terus sahaja ke Sabah. Bila kali terakhir Ridwan ke Sabah? 2016. Daripada 2016 ke 2020 ada terdapat pelbagai pembaharuan sebenarnya dari segi pembangunannya, daripada struktur landskapnya. Sekarang kita nak lihat juga apakah perancangan seterusnya mengenai landskap di negeri Sabah bersama dengan rakan kita di sana untuk cerita pagi. Silakan Sabah. Silakan. Baik, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka tirai untuk Cerita Pagi Sabah edisi 1 September bagi tahun 2020 kali ini kami berada di perkarangan utama Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk berkongsi dengan anda mengenai fungsi Jabatan Landscape DBKK untuk memastikan keindahan dan juga kekemasan landscape sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ini yang menjadi tumpuan ramai khususnya pelancong tempatan. Baik, untuk bercakap lebih lanjut mengenai fungsi Jabatan Landscape DBKK ini bersama dengan saya ketika ini yang berusaha pengarah Jabatan Landscape Dewan Bandaraya Kota Kinabalu iaitu Tuan Robert Lipon. Baik Tuan, terima kasih dapat bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih Mohon. Ya, baik, dan Tuan Robert, ya mungkin Tuan Robert boleh berkongsi dengan penonton kita. Apakah sebenarnya peranan ataupun fungsi utama Jabatan Landscape Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini? Okay, fungsi utama Jabatan Landscape adalah terutamanya untuk mencantikkan kawasan bandaraya. Antara tugas utama adalah penyelenggaraan landscape sama ada soft ataupun hardscape yang terdapat di seluruh kawasan bandaraya. Dan antara yang paling mendapat tumpuan ataupun paling kritikal adalah bunga-bunga di jalan-jalan utama, yang mana salah satu peranan ataupun cara kita menyelenggara adalah penyelenggaraan yang begitu ketat dari segi jadualnya, penyiraman 3 kali dalam 1 hari, penyulaman sekali dalam 1 bulan ataupun setiap kali adanya kerosakan perlu diganti, dan juga kita perlu untuk memangkas at least sekali dalam setiap sebulan. Itu dari segi kecantikan, dan yang seterusnya dari segi kawalan pembangunan landscape pula. Dalam pembangunan ataupun kawalan pembangunan kawasan Bandaraya Kota Kinabalu itu sendiri, kita memerlukan kelulusan landscape sebelum sesuatu kawasan itu diluluskan dari segi OC dia. So, mana-mana yang perlu melaksanakan plan landscape perlu kelulusan daripada kita. Dan antara keperluan dia adalah dari segi jumlah pokok yang perlu ditanam, spesies yang perlu ditanam, dan juga keperluan-keperluan untuk berekreasi. Baik Tuan Robert, sepanjang perintah kawalan pergerakan pemulihan ini, bagaimana dengan kaki tangan ataupun staf yang menjalankan tugas memandangkan kita perlu mematuhi SOP, adakah dikurangkan ataupun sebagainya? Ya, sebagaimana yang kita sudah maklum bahawa penyelenggaraan ini perlu diadakan sepanjang masa. Bagaimanapun di BKK sendiri mengikut apa yang diarahkan, terutamanya semasa PKP, sejak daripada PKP yang pertama itu, kita terpaksa mengurangkan jumlah pekerja, lebih kurang 50% daripada jumlah pekerja dikurangkan. Bagaimanapun kita terus perlu untuk laksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Dan di BKK ini sendiri kita agak bertuah sebab mendapat ketua organisasi yang begitu prihatin kepada pekerjanya, di samping meminta semua anggota untuk mematuhi SOP, pengurusan juga menyediakan keperluan-keperluan terutamanya mask dan juga sanitizer. Jadi terima kasih Tuan Robert kerana dapat bersama dengan kita serba sedikit dapat berkongsi mengenai peranan dan juga pematuhan terhadap SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Baik saudara, yang pasti tanggungjawab untuk memastikan keindahan dan juga kekemasan landscape di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ini bukan hanya terletak di bahu Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sahaja, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia khususnya rakyat negeri Sabah harus bersatu untuk memastikan ia terus kekal bersih dan indah. Sekian saja lintas langsung Cerita Pagi Sabah kali ini. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Mobile, dan untuk pagi ini saya Sarifah Munazah Sarif bersama dengan juru kamera Tamrin dan juga penerbit Nur Nazwa. Kembali bersama dengan Syafiqah dan Ridwan di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.